Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Informasi berikutnya, pemirsa, kontingen tamu pada cabang olahraga sepak bola putri yang menghuni Wisma Atlet Merauke mengapresiasi keramahan pelayanan dan fasilitas tuan rumah. Menurut mereka ini merupakan salah satu wisma terbaik selama beberapa PON terakhir. Yang disediakan di Merauke untuk sepak bola putri kami kira lebih dari segalanya dan cukup baik. Kalau ada kekurangan paling-paling cuma ada kekurangan itu bisa diminimalisir dari mereka, dan juga laundry apa segala macam disiapkan, dan kita lihat bersama nih untuk rendaman pun mereka sediakan dan es pun mereka sediakan semuanya. Jadi kami sebagai tim tidak banyak beraktivitas keluar. Jadi mereka sudah menyediakan semua dan fasilitas tempat maupun lapangan. Saya rasa selama saya mengikuti kejurnas di Merauke paling besar. Seluruh atlet yang menginap pun berharap suasana aman dan nyaman dapat terus terjalin hingga gelaran PON ke-20 usai 15 Oktober mendatang. Dari Kabupaten Merauke, Papua, Roy Darsono, Metro TV.